Ok guys, ini adalah JC Real Cukai FC. Assalamualaikum guys, welcome back to Trafic TV. So terima kasih pada korang yang dah subscribe pada Trafic TV. Ini pada korang yang baru singgah di Trafic TV. Ini kami di Trafic TV bawakan info JC, tip JC, rasa JC dan semuanya tentang JC. Sebab JC is my skin guys. So nama aku Fadli daripada Trafic. So aku nak ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia, semua negeri, okay? So video kali ni aku nak bedah JC Team Liga M3. So dalam video ni juga ada giveaway JC original juga guys. So stay tune sampai habis. Besar gila dia punya packaging dia. So mari kita buka. So sekali aku dapat dia punya paper bag, okay? Paper bag dia memang cantik lah guys. Belum tengok lagi dah cakap cantik tiba. Okay, so ni paper bag dia. Ada Voltra logo dia. 1 hour later. Haa ni, okay. So paper bag dia cantik guys. Okay, paper bag dia aku suka tu, grafik dia apa, selempang lepas tu zigzag ni, aku memang suka gila, striking. Memang lawa. Okay, tepi dia, dia tulis Abstracts, Abstract Max lah. Haa, okay, dot store box. So ni paper bag untuk JC diorang lah, Abstract collab dengan store box. Tapi JC aku nak bedah ni bukan daripada dua brand ni, dia brand sub brand Abstract Max, iaitu Votra.pro. Okay guys, ni adalah JC Real Cukai FC 2021 guys. So Real Cukai ni dia adalah bukan kelab lembaga hasil sebab nama cukai, bukan guys. So dia adalah kelab daripada daerah, tak silap aku, daerah cukai ataupun daerah So dia adalah daripada kelab cukai, nama dekat tempat dekat Terengganu, kat Kemaman. Okey, nama dia Real Cukai. So bukan ada kena mengena dengan lembaga hasil punya team ke, tak ada, tak ada. Team, orang kata team community lah, okay? So memang nice. So mari kita buka. Tada. Bawa dulu. Sedap, sedap. Bawa kilang, bawa kedai, memang sedap. Sedapnya. Okay guys, so ini adalah brand daripada Voltra. Nama dia Voltra. So ni adalah sub brand kepada Abstract Max. Okay, siapa yang layan JC dia tahu lah, Abstract Max tu brand JC jugalah. So ni adalah brand lokal, brand Malaysia. Nampak macam international kan. So ni adalah brand Malaysia. So first sekali dia punya collar dia, V, VN. Dan ada tab kat sini. So ni bukan kain belakang ke apa, ni adalah kain. Memang dia ada tab kat sini. Kalau korang pakai, dia ada tab lah kat tepi ni kan. So nice lah, dia tak adalah macam standard V. Macam ni dah nice lah, tapi dia letak ni lagi nice. Aku suka benda ni. Lepas tu, alamak benda kacau lah. Okay, lepas tu benda ni dia ada tab Voltra, neck tab Voltra. So memang branding dia aku sangat-sangat suka lah. Okay, tak banyak brand Malaysia yang macam ni. Ada tapi tak banyak. So okay, lepas tu kat dalam dia ada ni lah benda-benda Allah ni tiba. Ada sizing Real Cukai Home Kit. Dia ada tulis lah nama Voltra semua. Lawa, nice detailing. Okay, so menariknya aku difahamkan benda ni adalah stiker. Dan juga ni adalah kitchen guys. So kalau korang beli, korang janganlah gunting benda ni. So masa JC Abstract dahulu, Trafic ada beli dan Trafic je potong lah benda ni. So tak tahu pula ni kitchen boleh buka kan. Benda ni boleh buka kan. Boleh buka. So boleh jadi kitchen ni. Dan ni boleh jadi stiker. So gempak gila lah duanya tag dia ni. Ni tengok. Boleh jadi stiker. Tak nak buka lagi, sayang tu. Off record kita buka. Okay, next dia punya lengan ni pakai lengan raglan. Okay, lengan raglan. Dan ada sleeve cuff ni. Okay, ni template dia. Aku suka, raglan memang aku suka. Lepas tu yang menariknya belakang dia, dia bersambung dengan belakang tau. Dia sambung dengan bahagian belakang ni. Dia bersambung. Dia bukannya macam
macam mana, ini bukan ragelan. Okey. Biasanya dia akan separuh je, dia tak sambung dengan belakang biasanya lah. Tapi ni memang dia ikut macam Nike punya. Ha, sebab Nike yang popular kan benda template sampai ke belakang badan ni. Kemudian ditiru oleh brand-brand macam Puma, macam lain-lain lagi lah. Okay, tapi yang buatnya lengan macam ni sampai belakang ni adalah Nike. Dan menariknya, aku ingat kan dia punya ni macam sublimation, tapi dia jahit tau. Dia ada dua kain, lepas tu dia jahit. So aku memang suka lah benda ni. Selalunya kalau sublimation, selalunya lah. Tapi memang lawa, dia letak asing dua kain ni, dia jahit. Dan ada logo The Anchors, logo Sauh ni lah. Ya, okay, Lira Cuka memang dia punya identity dia logo Sauh. Ha, okay, bukan logo cukai ke apa ke kan, tapi memang logo dia logo Sauh. Memang nice lah, macam ala-ala tim Brazil, Corinthians, macam tu lah. So nice lah. So aku suka dia punya belakang dia. Dan menariknya belakang ni, aku ingatkan tak ada maksud ke apa saja letak ke kan. Tapi bila aku research, ini adalah huruf pula, tulisan, bukan tulisan, numbering Roman, bermaksud 2015. Sebab dia orang punya kelab ni ditubuhkan pada tahun 2015. So gempak gila lah dia letak benda ni. Kalau orang yang tak research, mungkin dia ingat apa benda MMXV ni kan. So aku cuba-cuba research, tengok, oh 2015, otak aku macam tu. Sponsor dan ni heat press tampal, bukan sublimation. Ni heat press. So ada sleeve cuff. Alright, next adalah logo. Logo dia, logo Voltra. So kalau korang nak tengok produk Voltra, bolehlah usia IG diorang, voltra.pro. So terima kasih kerana sponsor jersey ni. Okay, next dia punya, tengok dia punya rubber dia. Rubber pula, dia punya logo dia nice, rubber dan tebal. So aku memang suka lah benda ni, tebal. Dia ada apa? Timbul lah, tebal pula, timbul lah ni. Ada timbul-timbul ni, sedap lah. Selalunya plain kan kalau stiker ke apa kan. Nice lah. Lepas tu sini ada Voltra X Rear Cukai. Selalunya benda ni dia letak kat bawah, kat bawah ni. Ataupun bawah ni lah, bawah kat hem ni lah. Tapi Voltra dia letak kat bawah logo dia. So satu benda yang baru dan menarik. Okay, next dia punya logo dia, sedap gila. Sedap, ni tebal, ni silikon tampal, dan boleh rasa lah tulisan semua ni. Memang world class punya quality lah, international punya. So tapi harga dia bukan macam Adidas Nike 200-300. Harga dia sangat-sangat mampu bilik lah, bawah 100. Okay, bawah 100 sahaja, dalam tak silap aku 80 lebih. Okay, so memang nice. Lepas tu depan dia ada sponsor lah. Sponsor ni pun tampal. Sponsor ni pun tampal, bukan sublimation lah. Okay, next dia punya, yang aku suka ni, dia kekalkan, sekejap aku panggil aku punya apa tu nama, hanger. Tada, okay, sebab senang sikit nak pegang. Okay, so aku memang suka dia punya, dekat depan ni ada grafik jalur menegak. Selalunya memang setiap tahun diorang akan letak grafik lah, grafik menegak ni. So memang identity club Rio Cukai ni lah. Okay, so memang aku suka, nice. Dan tepi ni ada side panel, dan side panel dia ada dua kain yang berbeza. So memang nice lah. Memang nice gila. So sini ada logo Voltra. So branding dia terletak pada tepi ni lah. Biasanya kalau brand-brand kan selalu dekat atas ni, macam Adidas kat atas ni, Puma kat tepi ni, Travis kat tepi ni, Voltra dekat depan baju ni lah. So nice. Tengok dia punya cutting hem dia pun nice lah. Cutting hem dia, cutting curve. Curve. Nampak tak? Melekung. So nice. So belakang ni pun ada sponsor dan heat press. So aku boleh kata dia punya sponsor tak ada yang sublimation lah. Sublimation tu macam ni, ada print atas kain, tak ada. So semuanya heat press. So nice. Okay. Dan pasal kain ni pula, kain ni sangat-sangat
sangat-sangat apa orang kata, sangat-sangat impresif, apa macam tu lah, impresif sangat, sangat wow lah kali ni. Sebab JC Abstract Max dulu kan, dia brand dia kan Abstract Max, satu brand lagi. Brand sebelum ni diorang kain dia lain sikit, kain dia tebal sikit. Untuk Abstract Max, untuk Voltra ni kain dia sangat-sangat, aku kata boleh lagi ringan lah daripada Abstract Max punya kain. So memang nice. Depan okay. Oh, kat tepi ni pun ada juga kat tag dan nama copyright dia, My Matters Voltra. Tu yang menarik ni, belakang dia ni kain lain lah. Kain belakang ni kain macam mesh ataupun netting lah. Nampak kain dia sini macam petak-petak, macam grid line lah. Ni mesh lah, macam jaring-jaring lah. Senang cerita macam jaring. Ni layering kan, sedap. So depan ni kain licin. So dia ada dua kain lah, depan belakang lain. Okay, so next adalah JC Way. So JC Way ni memang aku memang minat daripada home tu. Way ni aku lagi minat lah. Okay, jom kita buka. Tada. Wow, steam aku. Yahoo. Oh, steam aku. Yahoo. Sedap, sedap. So dia punya template dia sama je macam home, sama je dari segi collar. Okay, dari segi lengan, belakang ni, side panel, mana side panel, curve, sama saja. Cuma beza dia template, beza template, semua beza dia adalah grafik. Kat depan ni aku suka gila grafik yang striking, macam tajam-tajam, lightning ni kan. So traffic pun ada juga. Traffic pun ada sini tu, memang nice, nice gila. So sama, yang lain sama macam home yang aku dah cerita tadi. So depo grafik dia sangat best lah. Belakang pun sama, belakang pun ada grafik lightning bolt ni. Kalau brand lain macam Adidas ke apa-apa kan, diorang belakang ni akan plain tau. So aku tak berapa minat lah plain tu. Tapi certain case perlulah plain tu. Tapi macam ni just nice lah, tak perlulah plain kan. Tak perlulah biru, gelap semua. So nice lah, nak letak nombor-nombor pun boleh. Lagi lawa. Mana tadi? Uwe ni dia sama je, dia ikut warna emblem. So memang lawa lah, memang lawa gila. So aku harap JC Third dia ada warna scheme yang lagi padu lah. Macam tak nak lah warna klise, warna kuning ke kan, warna hijau ke. Cuba warna yang macam neon ke, pelik-pelik sikit ke. Okay, so setahu aku Ria Cukai je team Liga M yang dah release JC diorang. Team-team lain masih belum release lagi. So insyaAllah kalau team-team lain dah release, Terafish akan review juga JC team-team lain macam, macam apa lah. So kalau JC team Liga M yang lain dah release, Terafish akan review dan bedah JC tu dekat Terafish TV guys. So jangan lupa untuk subscribe juga guys, supaya Terafish akan buat konten-konten menarik tentang JC. So okay guys, untuk giveaway, mana JC dia? Oh, Terafish dan Voltra nak bagi subscriber Terafish TV 1 JC Ria Cukai Home 2021 guys. So caranya senang saja, korang just follow IG JC Terafish, IG Terafish.my, IG Voltra.pro, dan subscribe kepada Terafish TV. Okay, lepas tu kat komen kat bawah korang just letak nama username IG korang untuk Terafish check lah. Okay, dan korang boleh komen lah apa-apa saja tentang JC. Okay, so Terafish akan pilih komen yang sangat-sangat yang menarik, akan dapat satu JC ni original. Okay, aduh. Kalau korang nak tengok video Terafish TV yang lain, korang bolehlah usah kat sini ataupun sini, dan subscribe pada Terafish TV kat butang ni. So itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa di next video guys.